Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai 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 sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, kembali Leslar Channel akan memberitakan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, serta subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbarunya. Baiklah sahabat Leslar, di sini ada kabar bahagia mengenai Lesti Kejora dan Rizky Billar malam ini. Kira-kira ada apa nih ya? Unggahan Teh Fitri Karlina, Papa Daniel juga Bang Yudi soal Leslar. Simak videonya sampai habis. Kabar yang pertama ini datangnya dari Instastory Fitri Karlina yang memberikan selamat kepada Lesti Kejora dan Rizky Billar dalam rangka Happy Monsari yang kelima bulan. Namun ada yang bikin salfox nih, yang mana ia menuliskan, "Masya Allah, happy-nya aku melihat kekiutan yang terpampang nyata. Bismillah, semoga dilancarkan segala hajatnya. Happy Monsari Leslar yang kelima." Tak hanya itu, di sini ada akun Instagramnya Bang Yudi yang mana di sini dituliskan alhamdulillah. Wah wah wah, bikin traveling nih ya sahabat. Tak hanya itu, di sini juga ada Papa Daniel yang memposting foto bersama keluarga Lesti Kejora. Dan dalam captionnya dituliskan akhirnya. Wah wah wah, akhirnya apa nih Papa ya? Apakah akhirnya selangkah lagi menuju halal ya? Wah wah wah, bikin cute dan bikin gemes nih Lesti Kejora dan Rizky Billar. Yang bikin cute lagi di sini ada Lesti dan Rizky Billar bagaikan keluarga kecil tuh, lagi megang dedek bayi ya. Wah wah wah, udah pantas banget nih ya Lesti dan Rizky Billar. Dalam kolom komentar ini ada yang mengomentari postingan Lesti dan Rizky Billar tersebut. Dari Fatiyati, "Serasa lihat satu paket keluarga kecil deh." Komentar lain juga dikatakan oleh Shirley Kalisi, "Papa mama muda, bentar lagi nih ya jadi papa mama muda." Kita doakan ya sahabat agar selalu diberikan kelancaran sampai hari H. Amin ya robbal alamin. Baiklah sahabat Leslar, mungkin itu saja kabar update kali ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.